akan masuk lokap hari ni. Sebab abah hentak kepala abah dekat tepi kepala Aisyah tadi kan. Tadi bagus ada lebahlah tangan Aisyah. Bagus, bagus, bagus. Hari ni abah akan masuk lokap. Bagus. Umi Ana akan nampak anak dia masuk lokap hari ni. Bagus. Abah nak cerita tak ke orang? Tak. Respeklah. Apa? Apa yang post macam tu? No, orang tanya tak payah cerita apa-apa. Okay. Why don't you just move on, move forward? You nak orang tahu untuk apa? You nak tahu, you nak all the world tahu. Why? Tak perlu sayang, tak perlu. Jangan buat macam tu, cerita ke orang. Hari ni abang akan masuk lokap. Tular voice note, Aisyah Hijanah kecewa dikasari Alif Tega. Terbaru mengenai isu Alif Tega dan Aisyah Hijanah, di platform TikTok sedang tular rakaman suara yang didakwa milik pempengaruh yang bernama Aisyah. Dalam voice note tersebut, jelas kedengaran suara Aisyah yang marah serta kecewa terhadap suami selepas menggunakan kekasaran sewaktu berlaku pertelingkahan antara mereka. Hari ini abang akan masuk lokap, abang hentak kepada abang tepi kepada Aisyah. Bahkan, kelakuan kasar Alif itu turut disaksikan oleh anak perempuan mereka, Khadijah yang kini baru berusia 2 tahun. Sememangnya video tersebut meraih perhatian ramai dan rata-rata semakin berasa marah terhadap Alif yang disifatkan sebagai lelaki dayus. Dalam pada masa yang sama, ramai juga memohon agar Alif melepaskan Aisyah dan berhenti daripada menyeksa wanita terbabit. Sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.